Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Wiralodra. Saya Tovan Hidayat dari bagian Humas Universitas Wiralodra. Mencoba untuk dapat menyampaikan informasi nih berkaitan dengan kegiatan testing untuk calon mahasiswa baru Universitas Wiralodra yang mendaftar di jalur ujian masuk. Karena kami saat ini sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2022-2023. Saat ini penyelenggaraan testing masih kami laksanakan secara online, jadi mohon untuk Sobat Wiralodra semua untuk dapat mengikuti atau melihat tata cara pengerjaan testing jalur ujian masuk yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ya, untuk Sobat Wiralodra silakan untuk dapat menggunakan laptop atau komputer di kediaman masing-masing dalam proses pengerjaan ujian testing jalur ujian masuk di Universitas Wiralodra. Nah, kemudian bisa langsung buka Google ya atau Google Chrome untuk pelaksanaan ujiannya. Klik www.pmb.unwir.ac.id akan muncul halaman seperti halnya di atas. Lalu kemudian klik login ya untuk Sobat Wiralodra semua, karena pengerjaan ujian ada di laman pendaftaran www.pmb.unwir.ac.id. Nah, setelah itu muncul seperti halnya di atas. Nanti untuk login username silakan Sobat Wiralodra menggunakan NIK ya. NIK ini adanya pada KTP. Apabila memang pada saat ini Sobat Wiralodra belum memiliki KTP, NIK bisa dilihat di kartu keluarga ya. Terus kemudian untuk passwordnya juga silakan bisa dikopikan dari NIK dan login sebagai pendaftar. Karena Sobat Wiralodra login sebagai pendaftar kemudian klik login, akan masuk ke laman pendaftaran seperti halnya di atas. Ini login akun pendaftaran masing-masing Sobat Wiralodra. Mohon untuk dapat dilengkapi ya. Apabila yang di sini fotonya belum dilengkapi, silakan bisa dilengkapi foto bebas dan sopan menggunakan background biru. Kemudian biodata nama Anda silakan dilengkapi, tanggal lahir dan tempatnya, terus kemudian pilihan program studi seperti halnya yang telah Anda pilih pada saat awal pendaftaran. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan ujian ini secara online ya, jadi cetak kartu ini tidak diperlukan Sobat Wiralodra. Berkaitan dengan apabila semua telah terisi, nanti akan ada centang hijau ya keterangannya. Nah, nanti untuk pengerjaan soal adanya pas di kolom tes seleksi yang klik kerjakan tes. Nanti akan muncul di situ pada saat ujian, pada saat klik kerjakan tes yang ada di akun pendaftaran Sobat Wiralodra. Nah, ini sudah masuk ke akun soal pengerjaan tes di sini. Selamat datang, nanti akan muncul atas nama Anda. Ini adalah layanan tes kompetensi akademik dalam rangka ujian saringan masuk Universitas Wiralodra. Sebelum memulai tes, pastikan Anda telah membaca ketentuan pelaksanaan tes di bawah ini. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua dimohon untuk dapat mencermati ya atau mengikuti segala aturan yang kami telah sampaikan agar memang dalam prosesnya pengerjaan tes tidak menemui kendala ya. Dan di sini pastikan koneksi internet Anda stabil. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan tes karena terputusnya koneksi. Jadi dimohon untuk dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan proses penyelenggaraan testing untuk jalur ujian masuk Universitas Wiralodra untuk Sobat Wiralodra semua. Nah, setelah itu kerjakan tes akan muncul seperti ini ya. Kami akan memberikan waktu selama 1 jam 30 menit atau setara dengan 90 menit ya untuk pengerjaan soal Sobat Wiralodra semua. Apabila ingin membaca soal, klik soalnya, nanti akan muncul soal seperti ini. Soalnya semuanya pilihan ganda ya, untuk 75 soal ini semuanya pilihan ganda. Nanti tinggal dibaca saja, terus kemudian juga sudah ada jawabannya di situ. Untuk tata cara menjawabnya, kami sediakan kolom biru ya, itu silakan diklik saja. Baik pilihan A, B, C, D, atau E. Untuk pelaksanaan ujian ini klik di situ, nanti jangan lupa per butir soal klik simpan. Ini sejumlah soal 75 dikerjakan selama 90 menit. Dimohon apabila semua sudah terisi, kemudian Sobat Wiralodra semua sudah yakin, sebelum keluar dari akun ini klik simpan dan selesai. Agar memang seluruh jawaban atau proses seleksi pada saat kegiatan ini bisa dapat tersimpan. Dan nanti muncul skor berapa yang didapatkan oleh Sobat Wiralodra semua pada saat proses testing jalur ujian masuk ini. Jadi diharapkan untuk dapat klik simpan dan selesai untuk Sobat Wiralodra semua. Nah,
Dimohon apa yang kami sampaikan tadi untuk dapat diikuti dan dicermati oleh Sobat Garuda semua, karena pelaksanaan kegiatan ujian masuk ini masih diselenggarakan secara online. Itu bisa dilaksanakan dari kediaman masing-masing ataupun dari tempat lain. Yang terpenting, pastikan koneksi internet Sobat Garuda bisa stabil dalam proses pengerjaan soal. Lalu Sobat Garuda semua, tetap ikuti akun official Universitas Garuda, karena berkaitan dengan informasi-informasi terbaru dari Universitas Garuda akan kami sampaikan pada akun official Universitas Garuda. Di Instagram kami hadir dengan @unwir, kemudian di Facebook juga ada Universitas Garuda. Kami juga hadir di YouTube dengan YouTube official Universitas Garuda Indramayu, dan yang terakhir di TikTok juga kami ada @unwir_1982. Kemudian nomor WhatsApp kami juga ada 0819 1707 1982. Apabila menemui kendala nanti dalam proses pengerjaan soal, silakan Sobat Garuda bisa menghubungi admin nomor WhatsApp Universitas Garuda. Tetap pandangin terus seluruh akun sosial media Universitas Garuda, karena kami akan memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan Universitas Garuda di sana. Sobat Garuda, selamat mengerjakan ujian dalam testing jalur ujian masuk ya, untuk Sobat Garuda semua. Pastikan semuanya bisa berjalan lancar, karena kehadiran dan proses pengerjaan soal dari Sobat Garuda semua itu akan memberikan dampak untuk Sobat Garuda semua. Semoga Anda bisa sukses dan bisa menjadi dari keluarga besar Universitas Garuda Indramayu. Kuliah Unwir Bay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.